Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di Rehan Oke Channel. Apa kabar hari ini? Pagi-pagi kita sudah ada di tempat wisata Kaki Langit Brakseng, teman-teman. Nanti kita masuk ke sana. Ini ada gapura diberikan wisata. Ikuti perjalanan saya ke sana, ke puncak, menikmati pemandangan alam yang cukup mengagumkan teman-teman. Ini kita berada di dekat, ini ada rest area teman-teman. Dan pintu masuknya ada di sebelah, pintu masuknya Brakseng ada di sebelah kanannya rest area ini ya teman-teman. Ya, ikuti perjalanan saya ya.
Ini kita sudah sampai di puncaknya Brakseng ya teman-teman. Ini tanaman bunga sini ya, cuma belum mekar, masih kecil. Yang sudah mekar bunganya pink. Ada yang sebagian mekar di sini. Suasana cukup indah sekali di sini teman-teman. Sebagai tempat nongkrong. Bukan nongkrong sih ya, buat refreshing gitu ya. Ini tanaman bunganya termasuk kayak ada tanaman wortel. Dari situ ambil wortel ini. Nah, ada tulisan Brakseng. Kita jalan-jalan menikmati suasana keindahan alam di sini ya, teman-teman. Ada bunga. Sekali suasananya. Kita nanti jalan ini mudun terus sih. Terpampang luas di depan mata kita. Oke. Lagi apa ini? Jalan-jalan ya, menikmati suasana keindahan Bukit Brakseng yang ada di, entah ini ikut Batu apa Malang ya, Malang ya. Setelah habis kita foto-foto di sini ya teman-teman, kita balik lagi ke yang ada tulisan Brakseng tadi. Ini tanaman wortel ya teman-teman, kayak ini tuh wortel. Capek. Brakseng.
tanaman bunganya ini yang sudah agak mendingan besar ya teman-teman. Pegunungan kelihatan tertutup oleh awan. Di sana Gunung Arjuna Semeru ya. Kalau di sebelah sana itu Gunung Kawi, Anderman. Dan di sana itu ada kafe Tegal. Kafe Tegal namanya. Kita istirahat habis pulang dari Prakseng. Di pinggir jalan kita berhenti membuat kopi yang sudah kita bawa dari rumah, makan pop mie sambil menikmati keindahan pemandangan di sini ya teman-teman. Beautiful. Yang kita lihat itu mobil yang mau ke arah Cangar itu. Cangar kali teruskan bisa tembus ke Mojokerto. Tembusan di sini, sana. Ya. Jangan lupa ngopi, teman-teman.